Ini Hanafi Zora, kawan baikku. Masa rutin hidupku sering dihabiskan bersama. Dialah sahabat dan dia juga rivalku. Terutama ketika bermain PS3. Tapi yang pasti, selalunya aku yang juara. Kasihan Hanafi. Aku sering mengejeknya setiap kali dia kalah. Hanafi tabah orangnya. Mampukah aku setabah Hanafi? Tapi segalanya berubah bermula dari dediku kahwin lari. Dediku kahwin lari bukan kerana tidak dapat restu orang tua, tapi dediku kahwin lari kerana lambat ke majlis nikahnya. Dedi dan ibu tiriku terpaksa berlari mengajar Tok Kadi. Di awal perkahwinannya, kusangkakan kami bahagia bertiga. Rupa-rupanya mereka bahagia. Aku menderita. Aku tidak setabah kawan baikku Hanafi. Aku kehilangan segala-galanya sejak ibu tiriku tinggal bersama kami. Masa tidurku diganti dengan mengemas rumah. Masa hiburku pula dirampas oleh ibu tiriku. Aku tidak pernah rasa kedir sebegini sewaktu daddy bersama mami. Malah aku dijadikan tempat menepias amarahnya. Setiap kali dia bergaduh dengan daddy, rasa bagaikan di dalam penjara. Walaupun ini adalah rumahku. Hidupku bertambah kosong apabila sahabat baikku Hanafi mendapat tawaran belajar ke kolej swasta. Sedangkan aku hanya mampu melambai serta terpaku kaku catatan tingkah dan laku. Kisah hidupku terus diuji, malah kali ini lebih hebat dari sebelum ini. Didi pergi meninggalkan diriku buat selama-lamanya. Mengapa kau pergi? Di saat aku doktor kata Didi mati tercekik kuih bahulu ibu tiriku. Kau jadi kekasih hatiku, malah kau pergi jauh dari kini hidupku kosong sepenuhnya. Menyendiri lagi. Di saat kau tinggalkan diriku, aku dihalau keluar dari rumah oleh ibu tiriku. Di hariku, di saat aku terbangun dari tidurku, aku inginkan dirimu datang dan temui aku. Tiada hala untuk kutuju ke kanan maupun ke kiri. Tapi masih belum terlambat rasanya untuk aku rencanakan sesuatu demi masa depan, membekalkan sedikit harapan. Mm-hmm.
Di mana dia maha kuasa. Dia telah menemukan aku semula dengan Hanafi. Segalanya bermula di sini. Kasih mengajar detik di antara layar, perjuangannya begitu berbeza. Inilah kisah hidupku, Mukri bin Yatim Piatu.
Gangnam Style.